Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel sini. Ya teman-teman, untuk di hari ini Sabtu 18 Mei 2024 saya berada di Pasar Hewan Pandan Rejo atau Pasar Kambing Kalikesing teman-teman ya. Dan untuk hari ini kita mau review kambing yang di depan kita ini teman-teman, seekor kambing pejantan. Selamat siang. Selamat siang Mas Josh. Oke. Sehat toh? Sehat Mas Wafi. Alhamdulillah sehat. Okay. Kalau foto sehat deh, ketemu nang pasar wis seneng. Kok. Yang penting kayak kue. Iya. Hari-hari ini. Siap Mas Wafi. Untuk hari ini bawa berapa ekor ini kok ada jantan segala ini di bawah? Kalau bawa itu ya agak lumayan Mas. Bawa 6 ekor apa ya? 6 ekor. Ekor tinggal 1 Mas. Tinggal 1 ini yang jantan. Tinggal 1, tinggal jantan. Oke. Okay. Ya, jantan ada juga yang betina ya? Dalam? Yang betina ada juga. Betina saya beli dari Mas Sofyan. Oh gitu. Ada dari induan Mas Sofyan ya? Ya beli dari Mas Sofyan. Yang pertama dulu ini teman-teman untuk ini kambingnya jantan. Mas Wafi. Ini pejantan skondi sampai itu Iki. Iki asli nih kandang dewi Mas. Oh gitu. Jantan sendiri. Yang namanya kambing singo ini Mas. Oh gitu toh. Berarti asli punya jenengan untuk buat pejantan di rumah. Begitu. Lah kok dijual apa mana-mana? Dalam? Maskot kandang kok dijual gitu? Aslinya mana-mana Mas. Aslinya mana-mana. Tapi kebutuhannya pacen gede. Apa butuh duit? Duitnya mau ngiki. Tak dol iki wae rapi. Oh gitu. Jadi ya intinya butuh duit. Butuh duit. Begitu. Lagi butuh duit juga. Kalau untuk tingginya, ini sekitar semeter berapa ini? Semeter lima Mas. Semeter lima? Semeter lima. Nah, semeternya jelas dubur meneh. Soalnya gitu. Sampai terjadi jalo, kalau wujudnya sampai jalo. Oh, please. Kalau wujudnya sampai jalo. Nah, jadi teman-teman, untuk TB-nya aja segitu ya. Yang namanya singo ternyata ini. Kambing maskot punya Mas Wafi. Tuh kan. Tuh. 1,5 meter ya? 1,5 meter. 1,5 meter teman-teman dengan bulu yang tebal-tebal juga. Telingane lebar, panjang. Telingane kok ambane Mas. Ini dari luri apa nih Mas? SG Mas. SG. Kalau ini ke tutu. Cucu SG. Cucu SG. Oke. Oh, gitu. Cucu. Walah kok galak ya Mas. Beracak lagi birahi po? Birahi ini po kencing lah neng rumah. Ono se birahi toh. Mana ini ngamuk kuandang. Oh gitu. TB 105 untuk umurnya sekitar berapa ini? Well berapa? Rampas? Kalau gigi rampas Mas. Kalau usia ya sekitar hampir 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Sudah 8 tahun teman-teman. Makanya tapi ini... ya, jelok agak sikilan ini kan urung tekong Mas. Iya masih jejek. Bukawin walah isi kenceng. Masih jejek. Gigi masih utuh loh Mas. Coba. Walaupun 8 tahun masih utuh ini. Gigi. Oh iya. Belum atap Mas. Kuat ya. Belum atap. Giginya masih kuat teman-teman. Tuh. Kalau buat pejantan. Iki anak iki Mas nuruni sahur siji dok selama nyungi 8 tahun ki metoni sahur ramen kayak apa Mas anaknya metoni ini... sahur mung iki dok. Oh iki dok iki anak-anak iki contoh iki asli iki tak sapa kuwi ning kono kuwi ya deke nggon aku sih. Tapi kan iki wis barang wis payu tak wis payu. Oh gitu ya ya. Ini anaknya teman-teman asli. Dari si ini ya. Anak singo. Contohnya. Dan betinane iki Mas. Sama yang ini teman-teman. Ya lagi porah nek angelmu porah. Betinane iki. Ini yang betinanya yang dia jantan. Kita bawa babon anakan sudah laku yang itu. Modalnya ngetoni anak modalnya ini gila apa Mas? Kita lihat anakannya seperti ini teman-teman ya dari pejantan si singo ini. Telinganya ya lemes,
wis mapan. Penak kowe. Pasungane dapat. Pasungane dapat. Ini tergantung juga indukannya seperti apa kayak gitu. Indukannya kayak ini Mas sampelnya itu. Indukannya kayak kae, metune kayak iki ya. Nah, buang jauh Mas. Tuh, contoh dari anakan si ini pecantan yang ini, teman-teman. Oke. Ini kalau untuk harganya minta berapa nih Mas Ali? Harga? Harga 15 juta. 15 juta? Iya. Masih nego Mas Ali? Masih nego. Minta 15 juta teman-teman. Kambing maskot punya Mas Wafi, sisinya dijual di pasar ini. Ya, barangkali teman-teman yang melihat bisa hubungi nomor WA nih Mas Wafi aja. 15 juta. Masih nego tetap ya? Masih nego Mas. Oh. Sama masih nego. Karena dari pecantan ini juga jenengan ya untuk duit akeh tetap pada orang. Alhamdulillah jadi rumah siji Mas. Nah, tuh. Jadi rumah siji. Jadi rumah satu. Gara-gara pecantan ini. Heeh. Kok iso Mas Abi? Tenan kuwi. Tenan Mas. Tenan. Tenan. Dengan cara gimana? Hah? Ceploske babon pirang-pirang ngono kuwi. Sementing babone aja petak Mas. Jodone iki sementing aja petak. Ini aja petak. Mesti aja petak. Dari penjualan pejantan ini jenengan bisa buat rumah satu. Aa Mas, yang jual termasuk tinggi pernah dibeli apa sapi di pasar sini 14 juta. 14 juta dari anak-anak ini. Aa. Boleh juga teman-teman ya. Nih, walaupun sudah usia 8 tahun tapi isih berajake nemen. Berajake nemen. Artinya buat pejantan isih sehat-sehat padha wae. Anak iki di tuku Abah Safi ono piro ya? Sekitar anak pitu mboan. Anak pitu anak kuwi. Heeh. Di kontesnya sih juara siji, loro. Oh gitu. Anak iki asli. Berarti oh, pencetak cempe bagus ini berarti. Ya alhamdulillah Mas. Oh gitu toh. Pernah mau diambil sama pemilik asli gen genetik. Ya. Yang punya genetik, Pak Mugi? Pak Mugi. Oh gitu. Tapi dulu kan saya masih belum punya anak-anak Mas. Oh, eman-eman. Punya, tapi anaknya masih sedikit. Iya. Berarti ini dijodohkan sama yang betina tapi nggak sahur gitu, jadinya bagus? Bagus. Biasanya? Jadinya kepala hitam Mas. Keluar kepala hitam gitu ya? Kepala hitam. Oke teman-teman, minta 15 juta saja. Dan masih bisa buat pacekan intinya ya. Jadi kocok-kocok yang kepingin ngono iki gue pacekan di sini, coba korban. Gitu. Seandainya kambing ini belum laku, teman-teman mau ngawin lagi gratis. Iya, gratis gitu. Tetap gratis. Tak gratis ya ke Mas. Tak gratis ke, weh, sulit. Ini teman-teman ya, ditawarkan 15 juta dan itu masih bisa nego. Masih bisa nego Mas. Awak yo. Orang kering banget ya, orang awak kandel Mas. Kandel awak ya soalnya. Bagus juga ini. Nek iki aku tuh tukune mbiyen poel sepasang Mas. Oh, sik setahunan ya sekitar ya. Bisa ya. Poel sepasang ke usia 2 tahun Mas. Wis 2 tahun. 2 tahun. Juara siji pisan, juara loro pindo. Pernah ikut kontes juga ini, pernah. Di mana aja tuh? Pas zamane iki bulune tasih ngene Mas. Siapa? Di biar di sini pemilik ya Mas. Oh gitu ya. Pemilik pertamanya dulu. Pemilik pertamanya. Tapi sekarang di kandang jenengan sudah membuahkan hasil dapat rumah. Dapat rumah Mas. Alhamdulillah dapat rumah. Ya intinya ya kena ge rumah-rumah karo terus tuh kendaraan barang. Alhamdulillah ya. Dari pesantren ini. Hasil ini. Wih boleh juga yo. Berarti iki sing jenenge rejekene yo berkahi. Heeh, Mas. Berkahi ya rejekene iki, Mas. Siapa tahu ini ada teman-teman yang bisa meneruskan. Bisa nanti boleh. Nanti boleh jawab biasa jenengan ya. Heeh, boleh. Oke. Okay. Ini teman-teman ya, 15 juta. Satu ekor pejantan si Singo punya Mas Babi. Yang segitu sudah mempunyai penghasilan banyak lah istilahnya. Ya, sekolah iki. Iya. Hasilnya sudah banyak. Siap. Lanjut lagi Mas Babi. Lanjut betina Mas. Ini ada satu ekor untuk yang betina teman-teman. Nah ini untuk mau iki. Iki aku tuku Mas ning ini. Oh, dapat di sini. Beli di kandangnya Mas Sofyan. Oh gitu. Kawinan sama Den Bagus sih Mas. Kawin sama Den Bagus. Yang sama Den Bagus ini yang punya ini teman-teman Mas Sofyan. Eh wah.
sing kawin iki Mas Sofyan sendiri, ini pemilik aslinya ada di depan kita ini. Kawinan 2 bulan, Mas. Sekitar 2 bulan. Ono sing duwe langsung. Ono sing duwe langsung. Dadi ora gawe-gawe. Ora gawe-gawe. Ini teman-teman. Laktasi berapa, Mas? Kalau ini laktasi berapa, Mas? Mana? Mana dua kali. Tuh. Arek ping telu iki berarti, Mas. Iki positif bunting iki, Mas Sofyan wisan. Heeh, lah kok mlentuk ngono ki tak deloke ya. Lah piye? Senane wis asam. Wis ngain bathi nek dituku ki ya. Wis ngain bathi nek dituku iki. Wis ben ora wong sing kangane itu apa ngedol ora didol. Oke. Lah jare ngono wae tak takok jare gone piro mari ning kene. Lah gone piro iki? 5,5. 5,5. 5,500 ini sudah bunting Mas Wabi ya. Sudah bunting. Dan pakai pejantan yang di kandangnya Mas Sofyan nih teman-teman. Oh, sikile sik jejeg ngono kok siapa ngene. Nek kupingane istimewa, Mas. Nah, nang kandange Mas Sofyan ora ono sik kupinge model ngene-ngene ora ono. Heeh. Ora ono, kupingane ora ono sik tipis-tipis. Contone iki. Lemes-lemes kabeh. Wandel lemes. Lur-lur kabeh. Senajan 5,5 sini kopo ora. Ya aja dinego lah Mas. Aja dinego. Ngono to. Senajan pasungane kurang tapi kan jodone. Heeh. Nah. Dene karo kuwi ya mumpung metu apik. Amin. Karo pejantane kok Mas Sofyan. Oh. Nek metu apik langsung tak undangke Mas Sofyan. Oke, teman-teman ya. 5,500 ya? Iya. Wes pas kuwi. Pas sama ongkos kirimnya ke Pulau Jawa. Oke, siap. Free. Terima kasih Mas Babi reviewnya. Laris-maris jagane sampean. Amin. Siap. Oke, ya teman-teman, nanti kalau teman-teman minat sama babunan ini harganya 5,500. Terus nanti kalau ada lagi yang minat sama yang jantan ini harganya 15 juta. Nah, tinggal calling WA-nya Mas Babi aja, yang akan saya taruh nomornya di deskripsi ataupun di layar video. Oke. Jangan lupa, tunggu salam sejahtera dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.